Hai kawan main, selamat datang di channel Bunda. Di video kali ini Bunda mau sharing bagaimana caranya supaya kamu bisa mengedit video yang sudah terlanjur di upload. Nah ini sering banget dong banyak yang nanyain kalau kita udah upload video terus ada yang salah gitu di uploadan kita, daripada kita hapus terus upload ulang, sayang kan view-nya hilang. Jadi mendingan kamu langsung aja masuk ke YouTube dashboard ya. Tampilannya sudah seperti biasa, sama yang dengan komputer. Terus kamu pilih aja video mana yang kira-kira salah waktu kamu upload, diklik yang tanda pensil. Nah, di sini terus kalian bisa klik yang di bawah itu gambar editor ya. Seperti gambar mau roll film kayak gitu. Diklik aja bagian editor. Nah, pilihan di editor ini akan muncul seperti ini, teman-teman. Kalau sudah muncul gambar halaman editornya, klik aja bagian mulai ya. Di sini nanti kita bisa edit video yang sudah terupload. Kemarin Bunda sudah upload terbaru dan di sini ada pilihan ya, itu ada di sebelah kiri itu ada gambar video, ada gambar suaranya kalau kita mau edit suara, atau ada gambar bagian blur kalau mau kita blur. Tinggal kita pastikan aja posisinya di sebelah mana, garis yang kita tarik pada video menit keberapa gitu yang mau kita edit videonya. Terus juga ada pilihan bisa tambahkan layar akhir. Nah di sini Bunda coba pilih yang blur ya, karena video ini mau Bunda edit blur gitu, daripada Bunda hapus sayang viewnya, jadi lebih baik Bunda edit aja videonya. Nah ini posisinya di menit sekian Bunda atur. Yang di atas itu pilihannya bisa kotak, lingkaran, segala macam bentuk blurnya. Setelah ini Bunda blur ya, sudah posisinya pas gitu. Nah ini juga kalau kalian ada video yang kena hak cipta misalnya suaranya, nah nanti kalian bisa klik yang icon suara itu ya, bisa juga kalian bisa edit. Jadi lebih baik jangan dihapus, lebih baik kita edit aja, edit ulang videonya. Nah ini Bunda udah aktifkan tanda blurnya di posisi kesekian menit. Kalau sudah jangan lupa untuk klik simpan ya, supaya hasil editannya itu bisa kita simpan ya teman-teman. Nah jadi ini berguna banget buat kalian yang kadang-kadang melakukan kesalahan ketika upload video, sama aja seperti Bunda ya. Oke, setelah klik simpan, nah kita lihat lagi ya di sini hasilnya apakah sudah berbeda videonya dari video yang awal tadi. Terus kita lihat lagi, ternyata sudah keblur ya video Bunda tentang pin Google AdSense. Awalnya itu tampil nomornya, sekarang enggak. Selamat mencoba.